Arya Saloka saat ini tengah naik daun berkat aktingnya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Rekan kerja Amanda Manopo itu pun sering kali dipuja berkat ketampanan dan aktingnya yang bagus sebagai Aldebaran di sinetron. Biasanya mendapatkan dukungan, namun belum lama ini Arya Saloka mendadak banjir cibiran warganet di media sosial. Arya Saloka bahkan sampai dikatai sombong gara-gara hal ini. Hal tersebut terjadi saat lawan main Amanda Manopo itu datang untuk vaksin tahap kedua dalam tayangan di kanal YouTube KH Infotainment pada 17 Mei 2021. Arya Saloka terlihat ada di dalam mobilnya. Saat itu petugas sedang mengecek kesehatannya sebelum disuntik vaksin COVID-19. Wartawan pun buru-buru mengerumuni Arya Saloka. Seorang wartawan bertanya kepada Arya Saloka mengenai apa yang dirasakan olehnya saat akan vaksin kedua. Namun Arya Saloka tidak menjawab, Arya memilih bungkam sembari dicek kesehatannya. Wartawan kembali bertanya pada Arya Saloka terkait vaksin keduanya tersebut. Usai beberapa kali ditanya oleh wartawan, tapi dirinya hanya diam. Arya Saloka akhirnya angkat bicara, dirinya mengaku lebih deg-degan dengan para wartawan ketimbang vaksin keduanya. Setelahnya, Arya menutup wajahnya dengan masker, melihat tingkah Arya yang demikian banyak netizen yang memberikannya cibiran. Namun, Arya Saloka mau menjawab pertanyaan wartawan setelah dirinya disuntik vaksin.